Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang dicintai Allah. Hari ini kita sudah berada di makamnya Habib Toha. Ini Habib Toha itu ayah dari Habib Hasan yang tadi sudah kita kunjungi. Yang Habib Hasan ada di Duku, kalau Habib Toha ada di Jalan Depok. Nah, atau terkenal dengan Mbah Depok. Ini nanti kita masuk ke dalam. Dan kalau kita lihat sekarang makamnya sudah direnovasi dan bangunannya sangat bagus dan indah. Kalau misalkan jamaah atau sahabat yang mau kesini silakan. Ini di Kota Semarang, di Jalan Depok ya. Coba bisa dilihat itu di belakang itu, ini gapuranya luar biasa, udah bagus. Dan granitnya, granit yang bawah itu satu lembarnya itu seharga 14 juta lebih. Satu lembar granit ya. Tapi ini jumlah granitnya banyak, ada sekitar 30-an. Jadi kalau dihitung ya berapa ratus juta sendiri untuk granit saja. Dan kubahnya mana? Nah, ini udah ya, kubahnya kubah hijau ya. Dan ini kalau misalnya nanti dari para sahabat yang mau masuk ke dalam, jangan keliru, ini makam Habib Toha. Karena kebiasaan orang-orang sini kalau mau masuk dipikirnya masjid, lalu hanya nunut toilet. Bukan sholat, tapi malah ke toiletnya. Nah, ayo mari kita masuk untuk masuk ke dalam makam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang berada di pusara makam Habib Toha, yaitu ayahanda dari Habib Hasan bin Toha yang tadi kita sudah berziarah ke sana di Jalan Duku, Kota Semarang. Ini kebetulan saya bersama dengan guru-guru kita. Yang pertama adalah guru ngaji kita, Kifayatul Akhyar, yang sudah lama tidak berudara atau mengudara. Dan sampingnya adalah penanggung jawab dan sekaligus guru kita di ketua yang menjadi ketua LDNO Kota Semarang. Kita akan tanya-tanya dulu ya. Mengapa ngaji kitab Kifayatul Akhyarnya kok tidak jadi? Tidak diteruskan gitu? Sengerti saya itu kan karena ngaji itu berawal dari pandemi. Pandemi. Pandemi selesai, ngajinya selesai. Nah, pandemi selesai, ngajinya selesai katanya. Jadi di channel Kang Sulbati yang awalnya ada ngaji Zoom Kifayatul Akhyar itu sekarang libur gitu. Tapi enggak apa-apa, nanti kita akan teruskan di offline ya. Oke. Ya, insyaallah. Nah, ini yang kedua adalah ketua LDNO Kota Semarang, yang beliau adalah Bapak Kiai Haji Nurul Amin, tadi Pak Kiai Haji Nur Ayis Al-Jukri ya. Ini pengampu mata pelajaran atau kitab kuning Kifayatul Akhyar. Tapi kalau yang beliau ini ketua LDNO yang juga penanggung jawab dari kitab Kifayatul Akhyar tadi, kajian tadi yang sudah berhenti. Nah, apa langkah selanjutnya bagi ketua LDNO untuk melakukannya? Baik, terima kasih. Selanjutnya nanti di LDNO insya Allah akan ada ngaji offline dan juga mungkin ada pelatihan-pelatihan ya. Juga ada nanti insya Allah pelatihan khotib handal dan juga tahsin imam masjid. Insya Allah di bulan Desember akan kita mulai. Dan juga nanti ada launching teks khotbah kita bukukan. Selama ini yang masih berupa file, itu insya Allah kita akan bukukan. Dan nanti insya Allah akan disebar luaskan di seluruh penjuru tanah air, terutama di Semarang, di masjid-masjid. Jadi semua ketua takmir dan imam khotib semuanya harus punya buku itu. Kita siarkan buku teks khotbah dari LDNU Kota Semarang yang insya Allah Desember nanti akan segera launching. Dan insya Allah juga dibarengkan dengan pelatihan khotib handal dan juga pembinaan tentang tahsin Al-Quranul Karim. Seperti itu. Silakan ditambahi Ustadz Solikul Hadi, ini adalah Sekretaris LDNU Kota Semarang. Silakan.
Ya, jangan lupa pre-order ya. Silahkan order dulu kalau yang sudah membutuhkan bukunya, walaupun belum dicetak boleh di-order dulu ya. Pre-order namanya. Dan nanti jangan lupa juga ikuti kursus daripada kursus ya, atau pelatihan khotib handal yang nanti akan kita laksanakan di, insya Allah di bulan Desember. Dan insya Allah juga kitab kifatul lahir akan segera mengudara kembali ya, dengan cara yang entah nanti kita akan beritahu selanjutnya. Dikelola gitu, jamu atau dikelola LDNO. Oleh LDNU nanti kita bicarakan kembali. Nanti kita bicarakan kembali ya. Baik itu sahabat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dimanapun Anda berada, sekarang saya masih bersama dengan Ketua LDNU Kota Semarang. Ini ngomong-ngomong soal ziarah, katanya LDNU juga punya rencana untuk ziarah ke makam para wali di luar Jawa. Nah, ini usulan dari Kang Mufid yang tadi minta terus mau tolong ditanyakan dong gitu. Kok kapan kita punya agenda untuk ziarah bersama gitu loh. Dan sekarang ada di belakang layar, dia nggak tahu dia di mana itu. Lagi ketawa-ketawa. Mohon penjelasannya. Baik, terima kasih. Untuk menindaklanjuti rencana kita mengadakan zarkasi alias ziarah dan rekreasi untuk LDNU, insya Allah akan kita laksanakan di tahun 2023. Insya Allah agendanya adalah ke Jawa Timur. Setelah kita hari ini kita mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala lewat para wali-wali Allah, antara lain siang ini kita berada di Depok, yaitu tepatnya di makam Habib Toha bin Yahya bin Hasan bin Yahya, di Habib Toha bin Muhammad bin Yahya. Ini adalah ayah daripada Habib Hasan yang ada di Duku. Insya Allah selanjutnya kita akan menjadi tukang piket di Nusantara ini, menjadi zairin zairat untuk ke berbagai para wali yang ada di Jawa Timur. Insya Allah, mohon doanya semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena ini kita sudah ditunggu oleh jamaah yang lain. Sampai sini dulu ya, nanti kita lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum.